Benar. Banyak yang bully, tapi aku bersyukur. Oh. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi dengan Leslar. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentunya semua pada menunggu-nunggu updatean terbaru mengenai hubungan Lesti dan Bilar serta serangkaian acara ataupun apa yang berkenan dengan mereka berdua tentunya. Apalagi kita tahu bahwa tadi Bilar sudah disibukkan dengan acara syuting wasiat bapak. Dan kita tahu juga bahwa yang namanya syuting kelepas dengan ikhlas KDI sudah usai. Tentu saja kita ingin tahu setelah acara tersebut usai, apakah acara esok yang akan kita nikmati dari mereka berdua selain mini series tersebut? Ya, Ari Lobster beberapa saat lalu mengunggah dalam IGS-nya tentang keberadaan dirinya. Bismillah, jangan lupa besok malam ya, mulai pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dia mengunggah saat Lesti melakukan syuting dalam proses typing pada Kamis 21 Januari 2021 jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Senada dengan hal tersebut, Lesti pun di feed Instagramnya mengunggah saat dirinya bersama ya seseorang. Kalian tahu siapa orang tersebut? Ya, Lesti kemudian memberikan penjelasan pada unggahan di captionnya dengan siapakah dia gerangan tentunya, guys. Ya, tentu saja kita bertanya, hayo tebak, aku duet nyanyi sama siapa? Kata si Dede Lesti. Ya benar, aku sama Aryani Nisma Putri tampil bareng loh di acara Ruang Guru Festival semester 2 yang akan tayang besok Kamis 21 Januari jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Serentak di RCTI, SCTV, GTV, Indosiar, dan RTV. Selain itu juga bakal ada penampilan yang pasti keren abis dari Anet, Michelle, Leodra, Betran Peto, Siva, Nazwa, Rizky Febian, dan masih banyak lagi. Apalagi ditambah Ruang Guru bakal bagi-bagi hadiah dengan total ratusan juta rupiah yang bisa kamu dapetin. Jangan sampai kelewatan ya. Oh iya, Ruang Guru juga lagi ada diskon gede banget 60%. Buruan pakai kode les aku Lesti21 ya. Cuma sampai minggu depan. Kata si Dedi Lesti. Dan kita tahu juga besok akan ada acara yang sudah disiapkan oleh Bu Siwi. Apa acara tersebut? Intimate Concert. Ya, yang langsung akan tayang Lesti dan Bilar pada jam 20 waktu Indonesia bagian Barat tentunya. Dan itu pun dibenarkan oleh manajer kreatif Indosiar, yakni Winning Rosalina, yang menegaskan penampilan Lesti dan Bilar pada Intimate Concert tersebut. Senada dengan yang telah disampaikan sebelumnya oleh pihak Indosiar, tentu saja semua pada berharap kejutan keuangan kebaperan romantisme mereka berdua. Penampilan Lesti dan Bilar memang sangat ditunggu oleh kita sekalian. Apalagi sekarang syuting untuk KDI sudah usai dengan bertunangannya Lesti dan Bilar. Tentunya untuk sesi kedua, ya season kedua mini series KDI Kulepas dengan Ikhlas masih menunggu. Tentu kita berharap menunggunya kita sama dengan teman-teman yang mendoakan, teman-teman Rizky Bilar dan Lesti yang mendoakan kalau nanti syuting KDI lagi antara mereka sudah resmi karena tunangan sudah, tinggal
resminya biar penjiwaannya dapet ya, romantisnya dapet, dan tentunya kan mereka entar masih manten anyar tentunya guys. Ya, kita berharap semua pada berharap seperti itu dari hubungan mereka berdua, yakni menjadi resmi, menjadi sepasang suami istri. Apalagi sudah beredar foto mereka berdua yang tentunya sangat cocok banget apabila mereka segera mengurus surat-surat dalam rangka melengkapi ya persiapan menuju hari bahagia. Tentu itulah harapan kita semua, doa terbaik kita semua. Tetapi selalu stay tune dan jangan lupa agar kalian bisa mengobati rindu dan mendapatkan multivitamin dari penampilan mereka berdua. Tentunya besok akan ada penampilan Lesti Kejora di beberapa stasiun televisi di acara Ruang Guru sedari jam 19.00 waktu Indonesia bagian barat, tentunya dengan artis-artis lain itu guys. Dan yang lebih eksklusif lagi adalah ketika ia melakukan penampilan di intimate concert bersama sang kekasih yakni Rizky Billar. Itu adalah acara yang benar-benar udah pada ditunggu oleh kita semua. Kemesraan, keuangan, kebaperan, serta romantisme mereka tentu menjadi harapan kita dalam menonton serta mendapatkan multivitamin dari kebaperan, keuangan yang diakibatkan oleh ulah, oleh kemesraan, oleh kegesrekan hubungan Lesti dan Billar tentunya. Dan marilah kita juga tak lupa mendoakan saudara-saudara kita yang dalam hal ini mendapatkan cobaan ataupun yang sudah berpulang kepada Yang Maha Kuasa karena musibah yang terjadi di negeri kita ini tentunya guys ya. Dan jangan lupa untuk selalu support channel kita ini. Caranya cukup mudah dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Billar tentunya kalian dapatkan update-nya setiap saat hanya di channel kesayangan kita ini tentunya. Yakni cukup mudah dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar notifikasi mengenai Lesti dan Billar, hubungan mereka yang menuju halal dan berbagai hal menarik lainnya tentu akan kami selalu siap sajikan hanya bagi kalian semua. Selalu jaga kesehatan dengan patuhi protokol kesehatan dan juga jangan lupa selalu berdoa demi kebaikan kita semua agar mara bahaya lepas dari negeri tercinta kita ini. Tentu itulah harapan kita semua dan harapan para pendukung Lesti Billar yang segera mengharapkan, menginginkan diresmikannya hubungan Lesti dan Billar. Itu saja mungkin. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.